Eh, kita reaction yuk. 2000. Nggak mau, nggak mau. Guys, siapa yang setuju kita reaction videonya Anjani di Korea? Let's go. Ini nggak apa-apa kan, Anjani? Video yang mana dulu ya? Ya, aku lihat video yang paling bagus. Oh iya deh. Anjani. Apa sih nama kamu? Tani Anjani ya? Iya. Yeah. Welcome to my channel bersama aku Tania with Tenila. Nah, kamu berdua doang ke Korea ini? Berlima sama sama teman-temanku. Kok nggak diajak yang lainnya? Nggak diajak, dia ajak, cuma mereka nggak mau in frame. Karena yang lainnya nggak diajak ke vlog, kamu beli kasih ini enggak ya? Bukan, mereka tuh ya gitu deh. Kenapa? Aku kan orangnya paling banyak gerak, jadi kayak mereka nggak sanggup mengikuti aku gitu. Oh, energi kamu energi kamu kayak 5 orang mereka gitu ya? Parah, parah. Lanjut. Kalau kalian ingat vlog aku yang kemarin, itu aku janji bakal bikin vlog di Korea. Pas banget sekarang kita sebentar lagi akan fly ke Korea. Yeay. Pokoknya perjalanan kali ini bakal seru. Kamu ini ya pembawanya cheerful banget ya asli. Parah, parah. Aku kalau udah on cam, kamu jangan kaget. Aku bisa 100 full keceriaanku. Iya, asli sih. Kelihatan ini dari intro aja, dari awalnya udah vibe kamu tuh udah bener-bener parah. Asik banget sih, asli sih. Seceria itu. Kenapa begitu ya? Dari lahir agak syik gitu. Jangan-jangan kamu pas lagi itu, melahirkan itu, kamu ketawa ya? Bukannya nangis ya? Bukan, oe-oe. Bukan, oe-oe. Ada 3 orang dan ada 1 orang ini lagi. Di bandara ya? Bandara Jakarta ya? Itu aku flight jam 2 malam, kayak jam 1. Jam 1 pagi? Tengah malam. Oke. Okay. Tapi nyampe-nyampe udah pagi, udah jam 8. Ikut-ikut terus. Tania. Wow, so nice. So, guys, kita baru aku di review sama YouTuber tuh. Gimana nih pemirsa? Ini reaction di depan orangnya langsung ini. Bener gak? Iya. Dan sekarang kita mau langsung jalan. Itu asli kan gak banyak gerak banget kan? Tapi kalau kalau nggak kayak gini gimana mau menarik? Kamu harus emang kalau kayak gini kan yang ngevlog kan? Ya, kan? Iya sih. Tapi mau aku sadar energi itu lebih ekstra. Iya. Ini di sini kamu udah tidur belum? Tidur paling sejam 2 jam doang di pesawat. Gila, bener. Emang kamu jiwa entertainernya tuh udah udah melekat dari lahir dia nih. Tidak juga, memang nggak tahu. Pokoknya udah kalau udah on cam tuh langsung hai kayak gitu. Berarti kalau aku ngevlog sama kamu nggak susah lah ya, ada joki soalnya. Kamu yang bisa bisa ngecover semuanya, aku di balik layarnya kalau gitu. Nanti aku yang megang kamera, bukan kamu. Bener. Jadi YouTube aku. Di take over ya. Sebentar. Aduh. Lanjut. Sampai ketemu sebentar lagi. Soundtracknya pun Korea pula dia. Karena mau ke Korea, soundtracknya Korea dong. Gokil. Parah. Apa? Yang mana? Itu tadi apa? Yang pop ini yang apa? Ada gambar-gambar itu? Kayak apa? Kartu itu? Oh, itu kartu kalau kita mau naik kereta, naik bus, apa tuh bayarnya by kartu itu. Kayak e-money gitu. Ini udah nyampe di Korea ini? Udah. Udah nyampe? Udah. Oh, di skip ya pas lagi di pesawatnya? Iya, jadi kayak aku udah di bandara Jakarta lagi mau flight ke Korea. Ah, oke. Udah nyampe nih, oke. Di hari pertama tuh gak ada istirahat, langsung jalan. Time is money, bro. Jadi langsung jalan. Iya, oke, bener. Ini kamu gak ada ini kan, gak ada tour guide kan? Kamu jalan sendiri memang ya? Kita backpackeran. Backpackeran? Geret-geret koper. Bener-bener geret koper dari stasiun. Kalau kalau kereta tuh stasiun, tak bener nggak? Iya, stasiun kereta. Betul, betul. Nah, stasiun. Habis itu aku geret ke penginapan, jauh juga. Terus yang sewa penginapan siapa? Dari kapan sewa penginapannya?
Apa? Sewa penginapan dari kapan? Dari hari itu. Kan cek ini jam 2. Tapi kita karena kita nyampenya kayak pagi, jadi kita jalan-jalan dulu kayak nongkrong beli-beli iman timani gitu-gitu. Terus udah deh masuk langsung, dan itu enggak mandi langsung jalan lagi. Coba kita cek lagi ya. Kamu ada ngerekord di penginapan enggak? Ada ya pasti ya. Enggak ada. Oh, enggak ada. Di skip juga. Penginapan juga karena apa ya? Fokusnya kan kayak dandan gitu karena mau jadi anak gaul Korea nih gitu. Jadi harus dandan hal rapi-rapi. Jadi enggak direcord. Oke. Keretanya sama kayak di ini ya, sama kayak di Turki ya? Emang iya? Kamu naik Marmara ya kan di Turki kan? Aku gak naik, aku lebih naik itu, bus. Oh bus ya? Oh pakai tour kamu ya waktu itu di sana ya? Pakai tour, kamu kan backpacker, lebih enak emang kalau backpacker. Bisa mencoba bus. Persis banget kayak gini. Mirip serius banget. Dari kursinya, terus juga dari kayak gerbong-gerbongnya itu mirip banget. Menyesal aku gak naiknya. Tapi memang kan Korea next sama Turki time. Itu kan punya ini, punya relationship bagus kan mereka. Oh iya? Iya. Ih, kok kamu tahu semua? Jadi waktu itu tuh kalau nggak salah, Korea dijajah sama, atau nggak perang sama siapa lah, aku lupa lah ya. Maaf kalau salah guys ya. Nah, Turki itu ngebantu Korea, atau Korea ngebantu Turki lah gitu. Terima kasih Turki. Kamu jadi, karena aku suka bilang. Karena kamu suka Korea ya? Karena Oke, aku lanjut ya. Ya. Mana lihat? Menuju homestay, lanjut ganti baju dan cari makan. Ini kamu di sana agak delay ya? Iya, delay. Delay ya di sana? Gak apa-apa, lanjut. Apa sih yang kamu, yang ikut bareng kamu? Kalau yang berdua sama aku, sahabat kampus. Tapi yang lain-lain itu adalah teman per K-pop-K-popan. Jadi kita nonton konser bareng, ketemu, hai, kamu fans ini, oke, salam kenal gitu. Jadi kayak jadi bestie. Terus kamu gak cerai. Terus kamu bikin grup buat ke Korea? Kalau aku gak malu untuk kenalan dulu. Kayak, kita mau ke Korea gak? Kita mau, waktu itu lagi ulang tahunnya member yang kita suka. Jadi datang ke ulang tahun dia. Datang ini benar ke ulang tahun dia? Ada di sini. Nah, itu dia nggak boleh record kan pas datang, pas masuk ke situ. Sayang banget. Itu dia sayang kan. Makanya kamu harus pakai GoPro yang bilang paparazi. Aku nggak seberani itu. Kamu berani, aku nggak boleh. Nanti diambil kameranya. Oke, lanjut ya. Kita mau makan siang dulu di Malatang. Namanya sih bukan Malatang, tapi pokoknya makanan yang paling terkenal banget kalau misalnya tuh di belakang awas kak, itu udah gue udah mau ketabrak. Ini bakal keliling Hongdae. Nanti abis ini kita mau jalan-jalan ke kafe kafe. Ini di kota apa sih kamu? Yang Seoul. Seoul? Malatang itu apa? Nah Malatang itu makanan yang terkenal di Korea. Cuma dia berasal dari China. Unik kan? Tapi itu makanan khas China berarti? China, tapi di situ dia terkenal banget. Jadi sejenis ramen. Itu pedesnya mampuy parah, cuma aku suka kan pedes, jadi aman. Masih enjoy, masih bisa kamu nikmatin ya. Itu satunya gede. Kalau makan khas Turki nggak ada ramen, cuma kan sekarang di Turki itu banyak kayak restoran Korea, udah banyak sekarang. Wah aku nggak tahu, kalau aku tahu datang aku. Dan itu rame asli. Banget asli. Oh my god. Aku aja tuh kalau itu nggak seorang tanya aja nih nggak. Aku waktu itu benar dijagain sama teman aku buat ke restoran Korea kan. Itu waiting list rame banget. Parah. Oh iya. Karena emang gimana ya? Kayaknya mayoritas orang-orang Turki itu enggak mungkin bisa dibilang 70% lah ya. Atau enggak 60% lah. Mereka suka Korea. Oh, Turki ya? Iya, karena emang itu Turki sama Korea itu punya hubungan baik. Salah satunya aku itu. Aku sempat negative thinking soalnya aku pikir Turki itu enggak suka sama Asia-Asia face gitu loh. Ternyata suka toh. Iya, kamu tahu Galata Tower enggak? Tahu dan aku enggak ke sana. Enggak ke sana ya. Nah, dan di sana nyesel tuh ada aku. Di sana tuh kayak ada apa namanya? Kayak patung gitu atau kayak prasasti gitulah. Di situ ada tulisan, aku enggak tahu tulisannya apa ya, tulisan Korea ya. Tapi itu ada bendera Korea sama Turki gitu. Kamu naik sana? Aku naik sana.
Kamu lihat city light dong dari atas itu. Ngelihat, jelas. Tur kamu nggak ke sana ya? Ya udah lo. Dua kali aku naik ke sana. Harus ke Turki lagi nih gue. Berangkat lagi buat naik Galata, betul. Atau kamu? Cuma gara-gara Galata. Mana ya? Aduh, lupa ya. Sebentar, Anjani. Galata. Mau kamu mau kojek ke Galata enggak? Maulah. Mau. Oh. Hei. Maulah. Aku punya aku ininya nih, miniatur ya. Oh my god. Lucu Galata banget. Itu apa beli di Galatanya? Tapi ini temen aku yang ngasih. Aku tuh enggak. Bukan aku yang beli. Aku sempet tau beli oleh-oleh kayak gitu, cuman beli coklat Turki doang udah. Coklat Turki enak ya? Taksim. Manis-manis. Nah itu, tau gak Taksim yang bom, yang musibah bom itu di Taksim, kamu tau gak? Enggak. Yang banyak orang meninggal, kalau gak salah 100 orang meninggal apa? Yang bom bunuh diri? Tahun kapan? Tahun kemarin. Hah? Aku gak tau. Ih, kok aku gak tau sih? Itu aku lagi di Turki. Dan aku ada rencana kesana. Kamu baik-baik aja tadi. Baik-baik aja. Jadi waktu itu aku rencananya mau Taksim kan. Tapi teman aku bilang, kan aku belum pernah ke Europe side. Taksim tuh Europe side. Nah, teman aku bilang dia lagi ada ujian di hari itu. Jadi dia enggak bisa jauh-jauh ke Europe side. Jadi kita putusin buat jalan-jalan di Asia side. Nah, kalau seandainya mungkin kalau seandainya ke Europe side pasti ke Taksim gitu loh. Ke daerah Taksim. Kadang kan terkenal Taksim di Europe side kan. Gitu. Iya. Ya gitu ya. Ya alhamdulillah aman. Terus oh my god. Berarti kamu bolak-balik ke Turki berapa kali sih total? Dua kali sana ke Turki itu. Tapi ya langsung sebulan, dua bulan gitu. Iya, yang satu sebulan, yang satu lagi dua bulan. Wow. Mantap. Itu harus apa ya? Uang jajannya harus save-nya dari kapan itu kalau dua bulan? Wah, kacau sih. Abis-abisan ya, sih asli. Mata uang ke sana aja bisa berapa rupiah? Bener. Nukernya berapa lira? Dan makan di sana emang murah ya. Tapinya tetap aja kalau dibanding sama Indonesia mahalan sana kan, bener ya? Iya. Iya kan? Kamu cocok nggak sama makanan di Turki? Awalnya enggak. Dua minggu aku sakit itu. Aku nggak makan aku tuh nggak bener. Sampai sakit? Sampai sakit, meriang aku. Jadi demam, terus badan panas, tapi kondisi di sana dingin gitu. Wah, parah sih. Parah banget. Kalau aku sih ngerasanya gini, sebenarnya ada beberapa yang cocok kayak roti-rotian, yang ngerti gak sih, kayak kebab-kebabnya. Cuman kalau udah kayak kuah-kuah, sup-sup gitu, itu juga bingung aku apa enaknya. Nah, kayak bingung apa enaknya. Sampai aku bilang kayak, Mbak, ini bahasa Inggris lah ya, bisa gak diasinin gitu. Sekalinya asin, asin banget. Kayak makan air laut, minum air laut. Asin banget. Jadi kayak bingung, aduh makanannya gak ada. Tapi untungnya waktu di mana ya, di hotel-hotelnya enak. Pas jajan-jajannya juga kurang. Tapi kamu nyobain ini, nasi di sana, pilaf, makan gak? Nasi hilaf? Nah, namanya pilaf, nasi di sana namanya pilaf. Nasi hilaf. Nasi hilaf. Enggak ya? Enggak. Itu nasinya kayak gimana? Nasi itu ya, nasi mandi. Dia sama. Nah, jadi nasi mereka itu masaknya enggak pakai air biasa. Dia pakai air kaldu. Jadi enak dong tapi berarti. Enak. Itu makanya aku yang bikin aku selera makan tuh itu. Oh, kayak nasi uduk bukan? Beda rasanya. Lebih enak. Oke. Jadi mereka itu nggak suka kalau nasinya hambar, itu nggak suka mereka.
dia suka nasinya tuh yang bertaste gitu ada loh. rasa. Ada rasanya. Makanya dikasih kayak mungkin rebusan ayam kali ya. Dimasukin ke situ airnya. Jadi nasi. Iya, makanya gitu. Sih kalau kalau untuk makanan masih ada yang masuk lah ya. Masih ada yang masuk. Makanya pas aku pertama kali ke Turki itu aku kayak bilang gitu kayak ini Turki itu salah satu negara yang ini aku bisa hidup nih di sini gitu. Ngerti gak sih? Pertama dia negara Islam, kedua makanannya adalah rempah-rempah yang bisa masuk gitu. Terus apa ya kalau mau liburan apa-apa tuh ya di situ di Istanbul tuh udah paling bener gitu. Ada lautnya, ada city light-nya. Bener, gitu. Kayak kayak kita sekarang bisa tuh ke pantai aja kan jauh ya jaraknya. Kalau kita tinggal di Istanbul, peak paling kalau kesini. Iya, paling peak. Kalau kita ke Istanbul, kita cuma jalan 10 meter, 10 menit udah ngeliat laut gitu. Parah sih, pokoknya aku kayak bukan nazar sih, kayak kayaknya aku balik lagi sih, cuman ke Istanbulnya doang. Kayaknya. Bener. Lanjut ya, aku melihat vlog kamu ya. Tapi orang Korea bisa bahasa Inggris gak sih? Masih bisa, cuman bahasa Inggrisnya yes, gitu, kayak ada logat-logat Korea. Yang kayak pegawai restoran gitu bisa ya, sama bahasa Inggris ya? Bisa. Bisa ya? Masih bisa, cuman gak lancar, paling kayak kiri, kanan, how much gitu doang. Tapi aku sedikit-sedikit bisa bahasa Korea, jadi aku ngerti apa yang dibilang. Asli? Enggak, bukan, jangan ditantang saya. Aku pengen denger nih kayaknya nih. Enggak, cuma dikit doang kayak annyeonghaseyo, jaeraman gitu-gitu doang. Terus kayak omayo, kayak toilet di mana, mau makan apa, itu aku masih bisa. Oh, itu aku mau persiapin ya kalau kamu kebelet kencing jadi kamu tahu ngomong apa gitu. Iya, benar. Kalau disuruh cerita perjalanan hidup, jangan saya. Nggak bisa ya. Lanjut ya. Kita udah sampai dan ternyata itu besar banget. Itu gede banget lo, gila. Itu mie-nya, buset. Sharing jadi harakan. Mudah-mudahan bakal habis. Aduh, kamu pun nggak habis tawari. Ini super besar sih. Ini kayak dulu. Aku juga nggak habis. Berdua loh kemarin. Kamu makan berdua? Berdua sama Mila. Kita baru tapi itu enak loh. Oh ya? Pedesnya tuh pedes bubuk cabe. Apa masuk ke sini loh? Pernah kak? Kepedesan sapi dong. Pernah, itu nyedak banget sih asli. Iya, pedesnya tuh kayak gitu loh. Bukan pedes cabe giling, tapi cabe bubuk. Tapi bukannya enak kan pedes cabe giling ya, pedes cabe bubuk? Enak. Kalau aku sih lebih suka cabe rawit potong. Apa sih? Memang enak yang itu. Kalau kalau cabe yang bubuk itu tuh kayak nyedek ke hidung gitu loh. Iya. Kayak sama kayak merica kan sebenarnya. Tapi kamu gak suka pedas ya? Suka gak sih? Aku gak terlalu suka pedas. Iya, aku suka banget pedas. Sukanya kamu. Iya. Lanjut ya. Banget. Tadi makumnya gede banget guys ramennya. Dan sekarang kita mau nongkrong di salah satu kafe yang terkenal banget di ini tahun berapa sih yang jadi? Pokoknya Desember 2019 kalau nggak salah. Udah lama juga ya. Kalau nggak salah. Yang katanya anak lama. Kamu itu pasti sering kesana. Itu pengen jadi YouTuber cuman nggak bisa gimana ya guys. Kan sekarang jadi malah jadi ini jadi pemain sinetron. Oh ini kau lucu. Di sini banyak banget kata-kata lucu guys. Gila si Hongdae itu kayak gila. Tapi gitu, kalau YouTube itu kan kita semuanya konsep sendiri kan. Nah itu yang berat. Bener. Apa-apa kita harus bikin ide baru apa-apa baru kayak gitu. Iya. Itu sih makanya aku salut sama orang-orang yang content creator, mereka bisa tahu apa ide-ide baru yang apa nih gitu. Karena susah loh. Susah itu susah banget. Bikin menciptakan ide itu susah. Ide. Kita udah sampai jadinya di kafe tujuan kita yang sangat-sangat hits banget katanya. Di situ kayak rame banget, kayak banyak banget pengunjungnya dan katanya orang-orang hits, anak-anak muda Korea itu sering kesini. Yaitu adalah sekarang Style Nanda. Apa tempat apa nih Style Nanda? Itu kafe terbaru saat itu yang hits banget. Kalau orang Indonesia pasti ke sana. Semua artis pasti ke sana. Kayak
hotel nambahin. Parah, Korea tuh setiap pos, setiap spotnya tuh estetik loh. Iya asli ya. Kamu bangun tidur aja keluar penginapan langsung hachi, langsung kafe-kafe lucu. Oh iya? Iya. Sumpah. Tapi makan di sana mahal gak sih di Korea? Enggak lah. Aku kenapa pengen banget kayak balik lagi Korea, pertama karena makanannya lebih banyak, kalau halal lebih banyak daripada Jepang. Oke. Terus kedua, lebih sekarang tuh orang-orang kayak yang berhijab gitu tuh, turis-turis itu udah mulai diterima di sana. Udah enggak ya? Enggak bisa. Kayak dulu, kalau dulu kan masih kaget. Iya. Yeah. Terus ada masjid yang paling besar di sana dan itu banyak banget orang Indonesianya. Jadi masih berasa kekeluargaan ya kalau di Korea tuh. Kalau di Jepang asing lah, aku kayak asing gitu. Kalau di Korea tuh oke. Mau jalan kaki mau apa udah aman. Tapi mereka ini enggak kan dulu sempat ini ya, sempat banyak berita kan kalau orang Korea itu rasis kan sama sama turis-turis dulu. Kan? Jangan salah, aku pun juga waktu aku, kan teman-teman tuh berhijab semua tuh. Mereka liatnya sampai kayak gitu. Gokil. Udah amat. Iya. Terus aku paling depan kayak apalah menantang enggak. Jadi jadi reman kamu di sana. Temen aku berhijab semua, jadi kayak gimana? Tapi enggak sih, enggak sampai gimana banget. Tapi di Turki aku malah mungkin mereka bingung kali ya, ini dari mana sih, dari kayak entah dari Cina entah dari mana. Orang mereka suka sama muka-muka kayak kayak Asia gitu. Turki? Iyalah. Gak mungkin, serius. Serius, sebagian orang sana banyak yang suka sama orang-orang yang Asia kayak gitu. Ya udah kalau gitu aku cari cowok Turki aja. Enggak. Enggak mau cari cowok Padang. Lanjut ya. Sama teman-teman aku udah pesan minum. So, kita tadi udah keliling ke Hongdae. Pas sampai Korea kita langsung ke sini. Aku kadang nanya kenapa ini orang banyak banget ngomongnya. Ini siapa sih banyak banyak ngomongnya ya? Padahal diri sendiri. Dan ternyata mereka teman-teman aku tuh sesabar itu juga nggak dipikir sih. Iya iya. Tapi kayaknya kalau kita bakal di sini doang hari ini sampai di Hongdae dan kita bakal bikin vlog vlog yang lainnya bakal lebih seru lagi dari ini. Thank you so much udah ngikutin vlog kita. Like dulu yo. Aduh. Ini YouTube aku yang ketiga, jadi aku gak bisa subscribe ini. Oh iya. Kalau vlog kamu udah banyak banget pasti ya? Banyak sih asli. Kayak udah puluhan kayaknya, udah 50 kayaknya. Lebih itu, vlog lebih 50. Maksudnya vlog Turki maksudnya? Iya. Yeah. Iya lebih, ada kali sekitar. Ada kayak 60 mah, ada. Jadi sebenarnya perjalanan hidup kamu tuh ada di YouTube. Sejarah perjalanan hidup kamu bisa dilihat dari betul. YouTube, bener gak sih? Memang. Asli aku dari awal, kayaknya dari awal aku nge-YouTube, kan aku live streaming kan, ininya fokusnya kan. Jadi itu memang udah gak ada editan, gak ada cut-cutan, semuanya emang terpampang semua.